Amelie Bunjamin. Aku Fatia Izati. Aku Danita. Nama gue Lulut. Nama aku Cindy Karmoko. Gue Stephanie Talita. Hai, aku Alika. Nama aku Melissa. Hari ini I'm going all black. I have an American Apparel bag. Opening ceremony top, bawahannya lupa dari mana, sama Vans and simple and casual. Yeah. Sekarang style aku nih lagi kayak bold street gitu. Terus ini sebenarnya aku bikin sendiri. Aku as a fashion designer. I'm wearing my brand namanya Firza. Hari ini gue pakai hitam putih tapi ada touch of greennya karena emang style gue tuh edgy dan style gue nggak terlalu feminine, nggak terlalu tomboy, jadi gue mix semua style. Kalau style icon gue kebanyakan dari street style. Gue banyak follow street style di Instagram, terus gue banyak lihat street style di website. Style aku apa ya? Edgy, fast free. Untuk inspirasi fashion aku pastinya aku baca majalah yang banyak, baca Go Girl. Terus habis itu aku juga baca, aku juga lihat banyak website di luar tentang street style yang ada di Fashion Week. Hari ini style aku itu inspired by Korean K-pop. Dapat inspirasinya dari Korean artis yang sering dilihat di internet aja sih. Thank you. Hari ini aku pakai dress ini karena aku suka aja gitu sama modelnya, kayak apa, simple tapi elegan gitu. Ini aku beli dari online shop gitu, namanya Sarah Official di Instagram. Oke, kayaknya segitu aja. Biasanya aku kalau style sehari-hari itu kayak gini aja sih, pakai kemeja terus pakai jeans. Cuman karena hari ini lagi event, lagi Beauty Fest Asia, aku pakai sedikit yang ada aksennya gitu, kayak pakai vest. Terus as always aku pakai sneakers. I'm wearing this dress from H&M. Okay. Biasanya style gue lebih boyish, but today I'm a bit more feminine. Tempat biasa gue shopping, of course, Apparel After Dark. Ya, hari ini di Beauty Fest Asia ini gue pengen lihat beauty blogger yang sering banget gue lihat di YouTube. Sini tadi aku udah ngeliat PewDiePie, terus di sini aku tadi lihat Alika juga. Dan hari ini gue ada meet and greet, I have talk shows. Aku di sini udah dari pagi tadi habis meet and greet, terus talk show, terus datang ke beauty show-nya Janim juga, dan aku habis shopping bareng brand-brand yang ada di dalam. Kalau misalkan disuruh fashion atau beauty disuruh milih, aku sih lebih milih beauty karena emang lebih senangnya ke situ dan kayak lebih banyak apa sih, kayak banyak yang bisa di apa ya, dieksplor gitu. Kalau di beauty, kalau di fashion aku soalnya kurang ngerti. Aku kalau suruh pilih style, aku either Asian or Western. Kayaknya aku sebenarnya mix of both sih, karena aku quite moody kalau dari styling gitu. Jadi suka lihat Asian, suka lihat Western. Jadi kayaknya I'm in between both. Jadi so I can't really choose.